Makasih. Tuan Yang Di-Pertua, saya nak beri satu senario. Ada seorang anak kawan saya. Dia baru lepasan universiti. Dia di melalui satu agent dan sekarang bekerja dengan satu international company. Dia kerja di situ, tapi dia adalah dibayar oleh agent ini. Jadi apabila berlakunya gangguan seksual di tempat kerjanya, adakah dia boleh, macam mana dia boleh di syarikatnya? Kerana dia bukan staff di situ. Jadi dia tak boleh adu kepada tempat yang dia kerja. Ini satu masalah. Yang kedua, dia adalah under contract 1 tahun. Dan selepas itu, sama ada dia kontrak dia akan diperbaharui, dia tak tahu lagi, tak pasti. Ini bermakna bahawa kepentingan beliau sebagai seorang pekerja tidak terjamin. Jadi sekiranya hendak melalui outsourcing untuk mengurangkan beban syarikat itu, saya rasa apabila syarikat itu setuju dia ambil pekerja itu, dia mesti dibawa syarikat itu dan tidak boleh dibawa ejen itu. Di mengenai pekerja-pekerja asing, pendatang asing, pekerja-pekerja asing, saya rasa masalahnya ialah di dalam proses pengambilan. Sekarang dia melalui beberapa kementerian. Dan saya selalunya diberitahu bahawa begitu susahnya nak ambil pekerja dari negeri lain. Dan kerana itu, jadi ada banyak mesti bayar kopi duit lah, duit kopi. Dan kerana dia menjadi satu industri yang begitu lumayan, you can make profit out of getting the pekerja. Jadi ini adalah masalahnya. Jadi saya rasa yang proses pengambilan itu mesti di streamline di bawah satu kementerian saja, dan ada satu open, transparent proses supaya dia dikurangkan dia dia boleh to make profit, unreasonable profit. Jadi saya rasa untuk outsourcing, ini kontraktor, ini bukan cara untuk menangani masalahnya. Saya bersetuju dengan MTUC bahawa ini ialah, Yang Muhammad dari Ipoh Barat, ini untuk melemahkan perlindungan kepada pekerja-pekerja. Jadi ini adalah anti-labor, bukan pro-labor. Dan Tuan Yang Di-Pertua, saya juga setuju dengan Yang Berhormat Batu Gajah tentang sexual harassment di sini. Dia tak patutnya dimasukkan dalam akta ini. Kerana kalau dia dah, definasinya, protectionnya amatlah terhad. Kalau dia kerja dalam, di bawah ejen, kerja di syarikat yang lain, dia tak dapat diperlindungi. Yang pertama. Yang kedua, dia mesti seperti akta keganasan rumah tangga supaya ini adalah jelas. Keganasan itu adalah salah dari segi undang-undang. Jadi kita ada satu akta gangguan seksual, jadi kita semua jelas ini adalah salah dari sisi undang-undang. Ini adalah yang amat penting supaya dia bukan hanya di tempat kerja dia salah. Kalau di tempat yang lain tak salah. Upamanya sekiranya di club ataupun di lobby hotel ada pekerja di situ, tapi ada pelanggan yang lain, dia bukan pekerja yang di dalam hotel itu, ataupun majikan dia, tapi pelanggan yang lain yang boleh melakukan gangguan seksual, tapi dia tidak diperlindungi. Yang kedua reasonnya, yang kedua ialah banyak company, banyak syarikat, dia hanya ada 5 orang atau kecil-kecilan. Dia tak ada resources untuk menjalankan
menjalankan siasatan dan dia tak mampu. Jadi adalah saya rasa kerajaan harus memainkan satu peranan dalam mencegahkan gangguan seksual di mana-mana. Kerajaan mesti ada satu mekanisme. Dia tak boleh mengharapkan syarikat private sector untuk menjalankannya. Jadi saya meminta, saya rayu supaya akta ini diwujudkan, dikeluarkan dari sini dan wujudkan satu akta supaya menunjukkan bahawa kerajaan betul-betul memandangkan serius gangguan seksual adalah satu kesalahan yang tidak boleh diterima di mana-mana, bukan hanya di kerja setempat saja. Yang kedua saya ingin tanya, Mbak, boleh minta laluan sikit? Nanti panjang. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri. Saya minta pandangan Yang Berhormat. Kalau kita lihat bagaimana pindaan akta ini, sebagaimana Yang Berhormat sebut, ini adalah sebenarnya gagal menangani isu gangguan seksual di kalangan para pekerja, terutama yang melibatkan wanita. Jadi kita melihat di sini seolah-olah isu ini tidak diambil berat oleh pihak pemerintah. Seolah-olah ini satu perkara yang remeh. Sedangkan kita melihat masalah yang sedang berlaku, begitu banyak kes-kes sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat, perlu sebagaimana yang sebut ahli parlimen daripada BN mengatakan seharusnya kita sokong akta ini, sedangkan akta ini sebenarnya tidak membela pekerja? Apa pandangan Yang Berhormat? Saya rasa akta ini boleh diperbaiki lagi. Yang apa yang kita buat di sini ialah cuba menolong supaya akta ini diperbaiki lagi, supaya dia benar-benar melindungi pekerja-pekerja. Saya ingin satu penjelasan, sama ada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat setuju dengan section ini, di mana sexual harassment dimasukkan dalam akta ini. Kerana sekiranya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga setuju dengan cara ini, maka kementerian ini tidak memainkan peranan yang betul. Dia tidak memainkan peranan untuk melindungi hak-hak wanita untuk tidak diganggu seksual. Boleh minta laluan? Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada jaminan. Terima kasih Tan Sri. Saya dah baru dengar ucapan dari Yang Berhormat tentang outsourcing. Saya, kalau boleh, saya nak minta si pandangan dari Yang Berhormat. Kita sudi dimaklumkan bahawa outsourcing ni tentang pekerja asing. Memang sebelum ini kerajaan menggalakkan outsourcing. Dan kebelakangan ni, outsourcing ni sudah diberhentikan atau dikurangkan kerana menghadapi banyak masalah tentang itu pekerja asing ini telah diabaikan atau tidak, kepentingan mereka tidak dapat dipertahankan oleh mereka sendiri, dan banyak masalah juga dihadapi oleh majikan. Adakah ruang undang ini jika seperti kita wujudkan lebih outsourcing untuk pekerja tempatan yang adakah ini apakah pandangan dari Yang Berhormat? Ini yang saya minta sedikit penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Memang outsourcing ini menjadikan lebih banyak masalah kerana pekerja-pekerja ini yang melalui agensi-agensi ini, kepentingan mereka tidak diperlindungi, dan sepatutnya agen-agen ini yang membawa mereka masuk harus bertanggungjawab ke atas kepentingan mereka. Tapi pada sekarang tidak. Dan bukan murah untuk membawa seorang pekerja asing. Mahal. Majikan bayar. Upamanya sekarang kalau domestic maid lebih kurang 10 ribu. Tetapi kalau dia maid ini, kalau dia larikan diri, bukan agens yang bertanggungjawab, tapi majikan yang menanggung segala ruginya. Jadi saya rasa ini mesti dikaji balik lah.
Upamanya saya rasa Singapura, dia juga banyak pekerja-pekerja asing. Mengapa Singapura tidak menghadapi masalah, mengalami masalah seperti kita? Apakah sistem, mana salah kita? Saya rasa inilah kerana recruitment of foreign workers sudah menjadi satu industri yang begitu lumayan, profit yang begitu lumayan untuk setengah orang, untuk membuat mengkayakan setengah orang. Jadi saya harap dia kerajaan mengkaji balik bagaimana kita wujudkan satu prosedur yang transparan, yang tidak payah pergi jumpa minister atau mana-mana orang dan dapat bawa masuk pekerja-pekerja. Ini demilah kebaikan negara kita. Sekian, ya, terima kasih. Ya, boleh sedikit lagi. Saya, tadi saya tertanya tentang pekerja tempatan. Nampak ni kontraktor untuk pekerja ni seperti outsourcing untuk pekerja tempatan. Adakah ini selalu mengambil alih role yang dimain oleh kementerian? Selalu kita digarakkan majikan jika susah mendapatkan pekerja tempatan ini mesti melalui jabatan buruh atau kementerian. Sebab itu dengan adakan ini kontraktor untuk pekerja ini, adakah tugas ini semua diambil alih oleh kontraktor dan kementerian tidak perlu lagi mencari orang tengah atau menjadikan agensi untuk membantu pemajikan. Sebab itu saya tanya, adakah setengah kita kurangkan outsourcing untuk pekerja asing dan kita wujud lagi outsourcing untuk pekerja tempatan? Sebab itu saya tidak berapa faham tentang tujuan atau untuk orang-orang ini. Terima kasih. Saya rasa ini maksudnya bererti bahawa kementerian sudah transfer kerjanya kepada orang lain, tapi dia masih ada kementerian dia kerja, pekerja dia masih ada, staff masih ada, dan juga menteri pun masih ambil gaji yang sama tak kurang, tapi kerjanya sudah kasih kepada orang lain. Ini pun menunjukkan bahawa kementerian ini kurang berkesan. Haruslah saya rasa haruslah mendengar bahawa hujah-hujah di sini dan untuk memperbaikikan, betul-betul melindungi pekerja-pekerja. Sekian, terima kasih. Kelang.